Festival Hari Muzium Antarabangsa 2024 yang akan diadakan dari 13 hingga 22 Mei ini di Dewan Seri Pinang, Padang Kota, Pulau Pinang dijangka menarik kunjungan 200,000 pelawat secara fizikal dan juga dalam talian. Pengarah Lembaga Muzium Negeri Pulau Pinang, Haryani Muhammad berkata selaku tuan rumah yang ke-28, festival bertemakan Muzium untuk Pendidikan dan Penyelidikan dengan menggabungkan institusi-institusi sains dan teknologi. Objektif utama Hari Muzium Antarabangsa festival ini adalah berbeza daripada tahun-tahun penganjuran sebelum ini, di mana kami telah menyediakan rekaan khas ya untuk menggabungkan dan juga jaringan antara muzium dan juga kita panggil pelapis-pelapis muda, di mana selalunya Hari Muzium ini tertumpu kepada warisan seni dan sejarah, tapi kita di Pulau Pinang kali ini kita menumpukan tidak hanya kepada tiga elemen ini, kita ada tambahan iaitu sains dan teknologi, dan kami melibatkan juga institusi-institusi yang berbentuk sains dan teknologi untuk sama-sama meraihkan festival ini. Festival menyaksikan penyertaan 40 agensi, institusi dan muzium dari seluruh Malaysia dan luar negara. Pelbagai program diatur sepanjang festival 10 hari itu. Antaranya pameran, kolaborasi seni, sejarah, warisan dan kebudayaan serantau, acara sukan di Padang Kota, program komuniti dan persembahan kebudayaan.